Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Jumpa lagi kita di channel Fishbank. Hari ini Fishbank berasa nak makan kakung. Jadi sini Fishbank nak kongsilah dengan anda semua satu resepi, iaitu dipanggil kangkung goreng terasi. Kangkung goreng terasi ini kita melukir kakung. Ikutlah yang mana kakung nak gunanya. Fishbank guna ni 2 ikat kakung. Kakung segar, potong kecil-kecil. Ni behok bon nak dah ni. Sini ni pipen tumbuk lalu dah. Bawang merah 2 ulah, bawang putih 3 ulah, lada besar, lada cengik, cili padi hijau tu 2 butir. Lepas tu pipen tumbuk lalu sekali dengan terasi. Terasi tu kalau kita pakai kelata kita kak belacir. Jadi orang Padang panggil terasi. Jadi kakung goreng terasi ni lah behe dia. Kita tumbuk lalu sekarang ni. Bawang merah, bawang putih, lada cengek hijau dengan terasi. Terasi tu kita guna dalam sikit ya. Saya clicking ya. Halus benar. Lepas tu lada kering 3 butir kat kecil-kecil. Untuk lauk dia pipen guna isi air campur dengan hati pedas. Kalau banyak ke lauk lagi sedap. Lepas tu mari kita tengok cara-cara nak buat kangkung goreng terasi daripada Fishbank. Panaskan minyak. Bila minyak ni panas, kita masuk ke semua bahan sekaligus hak dalam pinggir warna pink hak ni. Tumis sampai dia naik bau, sampai dia garing. Sedap bang. Aroma daripada terasi kita tumbuk dengan lada, cengek. Bawang putih, bawang merah tu bakit molek. Lepas tu kita masuk ke kecap cair sikit, kecap pekat hak hitam sikit. Gula, garam, cuka dan juga sebut lada hitam cukup rasa deh. Kacau lagi. Bila air tu masuk dah, itulah kita masuk ke kangkung. Sedap bang. Kalau kita orang Malaysia kak, kita panggil kakung goreng belacir lah. Terasi tu belacir maksud dia. Kalau nak tambah udang kering pun boleh. Kali ni lagi sedap. Masa kita nak numis hari tu, bubuh udang kering sikit. Fishbank ni tak guna udang kering sebab Fishbank guna belacir asli ke. Buat dengan udang baring tu sedap lah. Dia bakit bang dia. Kaca-kaca. Sedap molek bang. Aroma daripada terasi tu memang sedap. Membuka selera jadinya. Kaku ni kita tak boleh goreng lama kerana dia kecut. Tu boleh kita akak dah, masak dah. Akak-akak lah dia masak tu. Inilah dia rupa dia kangkung goreng terasi. Resipi daripada Padang. Ada pergi makan nasi Padang kak. Kata nak kangkung goreng terasi kak dia buih ni. Sedap molek.
Oh, sedap bang boh. Oh, apa tu? Cuma makan belakang eh. Ya kakak goreng terasi ni kena makan panas-panas dengan nasi putih. Baru dia menyangka. Kan ni nasi sepinggir dengan sayur kakung goreng terasi ni kak. Oh kenyal lah perut. Apa tu cepat makan belakang deh. Siapa-siapa nak makan kakung goreng terasi tu boleh cuba cara pilihan tunjuk ni. Tentu sedap, mudah, cepat. Atau mengenyangkan perut anda. Selamat mencuba kangkung goreng terasi daripada Fishbank. Bye-bye. Okay dah. Tak molek. Oh. Kena nasi panas pinggirnya aku ni.